Kalau aku suka ngegado mie mentah Indomie kan rasanya masih kriuk-kriuk gimana gitu, suka dicampur bumbu ya, tapi itu nggak boleh ditiru gitu sebenarnya, karena itu nggak baik. Nggak baik buat kesehatan. Ya aku coba makan mie mentahnya Lemonilo ini, rasanya keras banget. Jadi lebih enak kalau dimasak. Odok gaming. Jadi aku habis bikin Lemonilo rasa baru ya, yaitu Lemonilo mie instan rasa pedas Korea ini baru. Dia kita coba ya. Aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedas loh. Masa aku suka. Kata pertama abis makan Lemonilo ini yang terucap adalah pedas. Pedasnya mantap. Nih, kalau mau rasain. Tapi enak gila. Minyak kenyal. Bumbunya berasa banget, bumbu pedas Koreanya. Enak. Gurihnya juga berasa. Tapi ini termasuk mie instan yang sehat, aman dikonsumsi setiap hari. Kalau aku, kalau memilih antara Lemonilo yang rasa biasa itu ya, apa yang pernah aku review beberapa waktu lalu, kalian bisa lihat videonya di sini, thumbnailnya seperti ini. Sama Lemonilo rasa pedas Korea ini aku tentunya lebih pilih ini jauh lebih enak menurutku ya, selera kan beda-beda ya. Enak gila, enak. Bakal ketagihan nih. Jangan ditiru ya anak-anak. Nanti pedes. Ah, pedes. Yang kedua produk Lemonilo yaitu brownies crispy choco chips, rasa choco chip. Aku suka banget rasa coklat. Aku suka. Lemonilo brownies crispy adalah kepingan brownies panggang renyah yang diolah dari tepung singkong dengan kombinasi rasa coklat yang lezat. Jadikan Lemonilo brownies crispy sebagai pilihan tepat untuk cemilan keluarga yang bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Ini komposisinya ternyata ada gula palem, telur, minyak kelapa sawit, tepung singkong, coklat chip, coklat bubuk, susu bubuk, baking powder. Produk ini mengandung telur yang berpotensi sebagai alergen. Yang alergen telur ya, hati-hati. Tapi aku sejauh ini tidak ada masalah. Coba produk apapun ya, selama itu bukan kerang, aku agak alergi sama kerang. Aku suka banget nih makanan yang beginian. Ini gini ya. Cemilan sehat. Tuh. Bentuknya kepingan tipis seperti ini. Gawain. Enak juga. Coklatnya berasa. 40 gram. Dibuat dari bahan hasil petani lokal ya, bukan impor. Coklatnya tebel. Enak-enak. Jadi ini tuh rasanya manis, tapi manisnya nggak kemanisan.
coklatnya juga berasa. Renyah, crispy. Bisa buat cemilan di jalan, di kantor, atau di rumah. Buat anak kecil juga bisa nih. Anak, enak ya? Acil suka? Suka. Mama. Pokoknya aku recommended lah. Aku rekomendasikan dua produk ini ya. Ini buat kalian yang penyuka mie instan pedas. Ini enak banget. Ini juga enak. Dua-duanya cemilan sehat, makanan sehat, jadi nggak perlu takut untuk dimakan setiap hari. Enak lah rasa coklat. So gitu aja for viewers, review dua produk dari Lemonilo ini, brownies crispy dan juga mie instan rasa pedas Korea. Jangan lupa like tombol merah, jangan sampai lolos, alias tombol subscribe. Oke, dadah.